kawan-kawan, sekarang saya berada di Rotterdam, tepatnya di depan sebuah pabrik yang dibangun tahun 1930, yaitu Van Melle, merupakan bekas pabrik rokok, tembakau, dan juga pabrik teh, tapi sekarang sudah dirubah menjadi sebuah bangunan untuk publik. Dan bangunan ini dilindungi tahun 2014 dilindungi oleh UNESCO. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi sedikit tentang bangunan yang bersejarah ini, tentunya di Rotterdam. Pabrik Van Melle, di mana pabrik ini dibangun tahun 1930. Ini sekarang sudah enggak berfungsi sebagai pabrik, tetapi dipergunakan sebagai bangunan untuk kantor-kantor dan juga sebagai museum tentang Van Melle ini.